الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى صحابته غر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات يا أرحم الراحمين. حضرين مؤمنين رحمكم الله، جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita bersama di kalangan mereka yang mendengar kata dan mengikut yang terbaik daripada perkataan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin mukminin, bab kita pada malam ini daripada kitab Riyadhus Salihin bagi Imam An-Nawawi, bab yang ke-153, pada menyatakan diperbolehkan menangis atas kematian seseorang, namun larangan daripada kita meratap dan tidak mengeraskan, tidak menguatkan tangisan tersebut. Bab, ada tiga hadis dalam bab ini. Yang ketiga-tiga hadis ini menunjukkan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis di atas beberapa kematian yang akan disebut dalam hadis ini. Cuma Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam tajuknya, dia meletakkan tentang larangan niyahah ataupun larangan meratap kematian. Meratap dengan makna, dua makna yang dimaksudkan dalam hadis-hadis berkaitan dengan bab meratap yang kita bahas dalam bab yang khusus tentang bab larangan meratap. Okey. Apa makna meratap? Meratap ialah menangis secara berlebihan sehingga dua keadaan berlaku. Mengungkit atas kematian tersebut dengan makna tidak meredai kematian tersebut, ataupun yang keduanya adalah dengan syaqqul juyub, dengan mengoyak-ngoyak baju ataupun sebarang isyarat-isyarat yang menunjukkan bahawa kita tidak redha dengan kematian yang berlaku. Itu yang dimaksudkan dengan niyahah. Nun ya alif ha ta marbutah, itu dipanggil dengan niyahah. Hadis yang cukup masyhur juga berkaitan dengan niyahah ni, tuan-tuan semua tahu, hadis Jabir bin Abdullah yang beliau menyebut kunna nara al-ijtima' fi baitil mayyit wa sun'at at-ta'am min an-niyahah. Kata Jabir sendiri katanya kami, yakni generasi sahabat, menganggap bahawa al-ijtima' berhimpun di rumah si mayat, wa sun'at at-ta'am, dan buat makanan, itu sebahagian daripada niyahah. Itu pun sebahagian daripada makna meratap. Kata siapa? Jabir bin Abdullah. Perkataan niyahah ini, kalau dalam kitab Melayu ulama, antaranya dalam kitab Buriyatul Tullab bagi Syekh Daud Fatani rahmatullah alaih, rahmatul wasi'ah, dalam kitabnya Buriyatul Tullab, beliau menterjemahkannya dengan menyebut berbiji sabak. Perkataan niyahah, Syekh Daud Fatani dalam kitabnya Buriyatul Tullab, beliau menyebut menggunakan perkataan berbiji sabak. Dan dia menjelaskan apa dia makna berbiji sabak itu. Antara lainnya beliau menyebut berhimpun di rumah si mayat, di rumah si mayit, rumah orang yang mati itu, kemudian buat makanan, makan kerana kematiannya, sama ada pada hari yang ketujuh, hari yang ke-14, ataupun hari yang ke-40, ataupun hari-hari yang apa pun. Kata Syekh Daud Fatani, itu juga adalah niyahah. Siapa ada Syekh Daud Fatani? Orang Fatani. Itu sebab dia sebenarnya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, orang Fatani, dan mati di Taif, di Saudi, rahmatullah alaih. Dan beliau adalah seorang ulama jawi dalam mazhab Syafi'i.
Dan banyak catatan-catatan yang lain. Kalau yang baru kita juga pernah baca daripada kitab di masjid ini, daripada kitab Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i. Fiqh Manhaji atas mazhab Imam Syafi'i juga menyebut benda yang sama, iaitulah mengadakan makanan di rumah si mayat, di rumah si mayit, itu juga dianggap sebagai sebahagian daripada niyahah. Kerana perbuatan yang dilakukan oleh baginda Rasul antara lainnya adalah hadis berkaitan dengan kematian Ja'far bin Abi Talib. Nabi SAW sebut kepada jiran Ja'far, isna'u li'ali Ja'far ta'aman, buatlah makanan kepada keluarga Ja'far. Dengan makna tuntutan untuk buat makanan bagi menghilangkan kesedihan itu bukan tuntutan kepada keluarga si mayit, tapi dia adalah sebahagian daripada tuntutan kepada para jirannya. Mudah-mudahan itu sebagai mukaddimahnya, makna niyahah dan apa dia perkara yang terlibat dalam niyahah, sebagaimana yang disebut oleh Jabir bin Abdullah dalam konteks yang kita bawa pada hari ini. Hadirin mukminin, hadis-hadis ni, tiga hadis yang bakal kita baca dalam bab ini, hadis-hadis ni semua menceritakan tentang kesedihan Nabi SAW dan jawazul buka, dibolehkan, diharuskan kepada kita untuk menangis atas kematian seseorang. Hadis yang pertama, An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'd bin Ubadah wa ma'ahu Abdul Rahman ibn Auf wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum jami'a fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'al qaum buka'a Rasulillah bakau faqal ala tasma'un inna Allah la yu'adzibu bidam'il 'aini wala bihuznil qalb walakin yu'adzibu bihadha aw yarham wa asyara ila lisanih. Hadis ni diriwayat oleh Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ataupun namanya adalah Abdullah bin Umar, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah, ada ziarah jenguk kesakitan, jenguk Sa'ad bin Ubadah yang sakit pada waktu itu. Bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Yang sama-sama dengan Nabi itu empat orang mereka, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud. Bila sampai, fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Falamma ra'al qaum, bila orang ramai pakat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, bakau, depa pun menangis sama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala tasma'un, mau dak hampa dengar, mau dak aku nak bagi tahu kepada hampa semua. Kata Nabi, inna Allah la yu'adzibu bidam'il 'aini wala bihuznil qalb walakin yu'adzibu bihadha aw yarham wa ashara li ila lisani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menyiksa seseorang kerana derahnya air mata. Orang lain mati, orang lain yang kena musibah, kalau orang menangis, menangis tu bersungguh-sungguh, air mata keluar tak banyak, cukup keluar air mata, Allah tidak akan menyiksa seseorang kerana banyaknya air mata, derahnya air mata. Dan Allah juga tidak menyiksa kerana kesedihan di hati seseorang yang amat dalam. Satu orang yang terlalu sedih sangat di atas satu-satu musibah. Tapi Allah Ta'ala akan menyiksa kerana ini, atau Allah Ta'ala merahmatinya. Kerana ini itu, Nabi SAW wa asyara ila lisanihi, Nabi mengisyaratkan kepada lidahnya. Nabi SAW mengisyaratkan kepada lidahnya. Tuan-tuan, hadis ni nak bagi tahu apa? Saya mulakan dengan tiga poin utama dalam hadis ini. Kalau kita selami, yang pertama tuan-tuan, kesedihan adalah satu perkara yang biasa dalam hidup dan dia amal fitri. Dia perkara yang fitrah. Sedih ni perkara yang fitrah, biasa. Sedih perkara yang biasa.
Sebab manusia ni dia duduk dalam lingkungan fitrah. Sama ada kadang-kadang dia bergembira, kadang-kadang dia sedih, kadang-kadang. Dan ini kita, dia adalah perkara yang berkaitan dengan manusia atas dia sebagai seorang manusia. Kita jumpa banyak hadis, banyak ayat suci Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, contoh dalam cerita mak Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam surah Al-Qasas, Allah Taala kata wala tahzani inna radduhu ilayhi wa ja'iluhu minal mursalin. Mak Nabi Musa pada waktu itu bersedih. Allah Taala kata wala tahzani, jangan sedih sangat-sangat. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan kembalikan dia kepada kamu dan kami akan jadikan dia salah seorang daripada rasul. Sedih benda biasa. Tapi Allah Taala nak ajar apa? Uruskan kesedihan tersebut. Pengurusan kesedihan. Allah Taala ajar begitu. Allah Taala kata kepada Nabi, "Wala tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun." Allah Ta'ala kata, jangan kamu berasa sedih ke atas mereka itu. Dan jangan kamu berasa, apa nama, daik. Berasa terlalu sempit dada di atas perancangan jahat yang mereka lakukan. Kerana Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala yang membalas balik ke perancangan jahat yang mereka lakukan. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Hadis ni nak tunjuk apa? Nak tunjuk Nabi SAW bakau, Nabi SAW berasa sedih di atas apa yang berlaku tu, musibah yang ditimpa kepada Sa'ad bin Ubadah. Nabi SAW menangis, dan tangisan itu adalah hasil daripada yang lahir daripada dhamir yang paling dalam di atas kesedihan. Kesedihan adalah satu perkara yang fitrah. Kita dalam hidup kita, tuan-tuan, berapa kali kita menghadapi saat-saat yang sedih di atas musibah dan sebagainya. Allah Ta'ala alam, Sa'ad bin Ubadah ini adalah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang jawaz buka, diperbolehkan, diharuskan kepada kita untuk menangis di atas kematian seseorang. Tadi ini tentang menangis, sedih, itu adalah sebahagian daripada putaran hidup. Lalu kita disuruh untuk mengurus kesedihan tersebut. Mengurus kesedihan tersebut sampai jangan melanggar batasan. Yang kedua yang kita sebut, kata jawaz dibolehkan untuk buka menangis biasa. Sebab tu Nabi SAW tak tegur. Bila para sahabat juga, kaum juga, orang yang berada bersama-sama dengan Nabi juga menangis, Nabi kata, Nabi tak sebut benda tu, cuma Nabi kata ala tasmaun, maukah hampa dengar? Aku nak beritahu. Dan perkara yang diberitahu oleh Nabi, bukan Nabi melarang mereka daripada menangis. Kerana menangis dia keluar daripada loop yang paling dalam, daripada dhamir di atas apa yang berlaku di sekeliling kita. Bukan itu. Tapi Nabi beritahu, Nabi kata seseorang itu la yu'azzab, dia tidak akan diseksa, diazab dengan derahnya air mata ataupun dengan sedihnya seseorang. Tidak. Seseorang itu tidak akan diseksa kerana orang menangis, dan tidak akan diseksa kerana sedihnya seseorang. Tidak. Akan tetapi seseorang itu akan diseksa bihadha au yarham, dengan ini, yakni dengan lidah, au yarham, ataupun dia dirahmati, ataupun Allah merahmatinya. Wa asyara ila lisanih, Nabi mengisyaratkan kepada lisannya. Dengan makna apa, tuan-tuan? Dengan makna kita disuruh untuk menghargai insan. Kita tidak boleh meletakkan kesalahan di atas kita tidak boleh meletakkan lingkaran dosa ke atas seseorang kerana kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Tak boleh. Surah An-Najm, Allah Taala kata apa? Alla taziru waziratun wizra ukhra wa anna lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dalam surah An-Najm, Allah Taala kata, dalam surah tu Allah Taala kata alla taziru waziratun wizra ukhra, tak ada siapa pun yang akan menanggung kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Kesalahan yang dilakukan oleh orang lain tak ada siapa pun boleh tanggung. Dia tanggung. Dia bukan kerana dia sebangsa dengan kita maka kesalahan itu dibeda-beda. Dah. Wa anna lil insani illa ma sa'a. Setiap manusia itu dia akan dapat apa yang dia beramal. Apa yang dia bersungguh-sungguh buat, dia beramal itu baik, dia akan dapat baik.
Fanja'a bil hasanati falahu ashra amsalha. Siapa yang buat baik dia akan dapat 10 kali ganda. Wa man asa'a fa 'alayha. Al-Quran kata, siapa yang buat jahat maka dia akan dapat ganjaran dosa, dia akan dapat balasan dosa. Manusia dia hanya akan dapat apa yang dia buat. Wa anna lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya akan dapat apa yang dia buat. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Al-Quran kata, dan semua usaha yang dilakukan oleh kita ketika kita hidup di muka bumi ini, sawfa yura, akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang buat salah, dia mungkin seketurunan dengan kita, kita tak jadi salah kerana kita keturunan dia. Tuan-tuan, hakim ada, hakim ada, walaupun ya, tak apalah. Tuan-tuan nak kata apa, tak setuju lagi ke dengan tak laksana Islam sepenuh ke, satu pasal. Cuma hakim ada. Apa yang berlaku 2-3-4 hari ni di tu Sungai Dua tu, tuan-tuan? Budak perempuan tu pergi handuh budak Taman Seri Pinang. Rahmatullah alaih, mudah-mudahan Allah Ta'ala berahmatinya. Satu ya, satu benda yang kemalangan yang berlaku, dan ada hukumnya dalam Islam. Ada hukumnya, apa yang disebut dengan qatlu syubhul amdi, atau apa nama, bunuh dengan sengaja, bunuh yang menyerupai sengaja, bunuh tanpa niat dan sebagainya. Tak apa, itu kita kira legally. Isunya ialah bila kawan tu ditangkap. Tuan-tuan cuba tengok dalam FB, anak-anak muda, anak-anak tua pula ni rajin main FB. Tuan-tuan akan tengok apa yang dipertikaikan bangsa kawan tu. Oh, dia ni bangsa ni, bangsa ni memang keluar macam-macam, palat lah, macam-macam lepas sebut. Apa masalahnya? Kesalahan yang dilakukan kerana dia berbangsa itu tak betul, tuan-tuan. Atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang, kita pukul rata semua. Tak betul. Tak betul. Jahat dan baik ini dia ada pada semua bangsa. Jahat dan baik ini dia ada pada semua bangsa. Kerana dia adalah sebahagian daripada sikap manusia, dan bagaimana manusia manusia hidup dalam environment mana dan sebagainya, dan latar belakang kehidupan itu yang menentukan dia nak jadi jahat ataupun baik. Manusia biasa bukan tak boleh kerana bangsa. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain tak boleh tanggung dengan kesalahan yang dia lakukan. Oh, mai pula tiba-tiba keluar pula OKU. Oh, handuh yang OKU pula. OKU apa, lemah pembelajaran ke apa ke? Kata pula macam, tuan-tuan, poin saya ialah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tidak menyebabkan seluruh kelompok dia itu menjadi salah. Tidak. Agama tidak mengajar sebegitu rupa. Inna Allah la yu'adzab. Allah Ta'ala tidak akan mengazab seseorang di atas perbuatan orang lain. Bidam'il aini wala bihuznil qalbi. Dengan dam'il aini, dengan derahnya air mata, ataupun dengan kesedihan yang paling dalam hati, Allah Ta'ala tak akan azab seseorang kerana itu. Walakin yu'adzab, akan tetapi seseorang itu yu'adzib, akan diazab. Bihadha, kata Nabi, au yarham. Dengan ini, dengan kerana ini, ataupun yarham, dia akan dirahmati. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang punca masuk neraka ni dan bawah. Ini antara punca yang menyebabkan ramai orang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Poin kita yang terakhir ni dengan menyebut, kita ambil daripada hadis ini pengajarannya ialah seseorang tidak akan diazab dengan perbuatan orang lain. La yu'adzib, dia tidak diazab. Bidam'il aini, dengan derahnya air mata, ataupun dengan sebab bihuznil qalbi, kerana orang sedih, orang ratap. Tak, ratapan itu dalam kepada si yang meratap tersebut. Okey, ada hadis, timbul persoalan. Ada hadis yang menyebut kata sesungguhnya mayit yu'azib, dia diazab, bima niha alaih, kerana niyahah yang dilakukan kepadanya. Ada orang meratap kerana kematiannya, maka mayat itu diazab. Orang meratap-ratap tentang kematiannya, maka mayat itu diazab. Itu disebut oleh para ulama kita, tuan-tuan, apabila ratapan itu adalah ratapan yang dirancang. Ratapan itu adalah ratapan yang dirancang. Di kalangan orang Arab, bahkan sampai lah ni, ada sekelompok orang yang mengambil upah untuk kesedihan, untuk berlakon sedih.
dia menangis, dia ronta-ronta dan sebagainya. Dia meratap-ratap, dia habislah, musnahlah kehidupan kami, gelaplah kehidupan kami, cahaya telah pergi dan sebagainya. Bima niha alaih, dengan makna apa? Dengan makna dia diupah. Ha? Dengan penglibatan mayit pada awal, dia letakkan satu amount yang tertentu ke macam mana ke untuk orang meratap di atas kematiannya. Orang ratap atas kematiannya. Tuan-tuan, ada amalan yang bukan agama, tak ada kaitan apa pun dengan agama, tapi dilakukan oleh orang agama, menyebabkan orang awam menganggap kata itu adalah agama. Banyak amalan tu bukan amalan agama. Agama tak ada hubungan apa pun dengannya, tapi dilakukan oleh orang agama, dan orang agama pertahan sungguh-sungguh. Menyebabkan apa? Menyebabkan orang berasa kata itu adalah agama. Contoh dia apa? Tuan-tuan, belah-belah kita ni tuan-tuan, belah-belah kita ni sembahyang mayat, usalli 4 kali kepak 4 angin. Contoh-contoh, bagi sampul biru tu, bagi sampul biru tu tuan-tuan, ya, orang sebut kenapa lagi diupah, ini adalah sumbangan yang terakhir, yang mai solat tu adalah rakan tahun, macam-macam lah hujah orang tuan-tuan. Saya dah sebutkan tuan-tuan, ada orang bersedia untuk mati. Di antara persiapan dia untuk mati adalah letak duit satu jumlah yang tertentu, hak ni, hak buat, hampa pelingkup waktu semayang-mayang. Ada tuan-tuan? Di sebut di mana kampung kacau. Adalah di satu tempat. Satu tempat. Anak dia 2-3 orang ustaz. Mak dia sebelum mati, antara wasiat mak dia ni 20,000. 20,000 ni beda perhabis untuk urusan mayat. Dia tanya urusan apa? Termasuk sembahyang mayat, buat kenduri 40 hari dan lain sebagainya. Orang awam, bila orang yang buat tu adalah orang agama, dia menganggap kata ini adalah tuntutan agama. Dia menganggap kata ini adalah tuntutan agama. Kalau ramai lagi sembahyang, kan ada package pula daripada konsultan mayat Sendian Berhad ni, dia ada package-package dia pula. Kalau nak ramai banyak ni, kena banyak-banyak ni. Ada pula package dia had ni, kalau banyak-banyak ni sembahyang 40 orang. Talqin ditalqinkan oleh tuan guru ke apa ke, kiai ke apa ke, segala macam. Kemudian kenduri arwah pula berapa hari, buat pula badal haji. Macam-macam benda dijadikan sebagai sebahagian daripada package. Orang awam dia menganggap kata tu agama. Orang awam dia menganggap kata tu agama. Tuan-tuan, baca Quran kepada si mayat. Baca Quran kepada si mayat. Tuan-tuan pergi tengok orang mati. Orang duduk mati, orang mati tuan-tuan. Dia baca keliling kelalang tu. Kita kata nak boleh apa dengan baca gagap dengan apa semua dan dipertikai. Tak penting, kerana itu adalah agama. Keluarga si mati menganggap kata hak ni lah peluang dia untuk berbakti kepada mak dan pak dia. Mak dan pak dia, yang anak dia duduk di luar tu tak buat apa pun. Dia isap rokok dan hilang, anak dia duduk luar. Yang dalam ni duduk kelang kabut, mai daripada ma'ad tahfiz mana ke, pekat-pekat duduk baca. Budak yang dihantar untuk baca tu pula baru masuk ma'ad tahfiz 3 hari. Tu dia baca, kelang kabut tuan-tuan. Kelang kabut, betul ke sampai? Satu persoalan. Yang kedua, takkan upacara agama lagu tu la yuqal, tak masuk akal. Tak masuk akal. Tapi orang buat. Orang buat pasal apa? Husnuzan, baik sangkanya orang kepada orang-orang agama. Jadi itu tiga pengajaran daripada hadis ni. Yang pentingnya nak sebut apa? Tentang sedih tu adalah fitrah, marah tu adalah fitrah. Kan Nabi SAW pernah tegur, pernah larang. Nabi kata la taghdab. Sahabat tu tanya lagi, faraddada miraran, dia tanya beberapa kali. Nabi kata la taghdab, jangan marah. Apakah marah, apa nama marah tu menyebabkan seseorang tu keluar daripada milah, ataupun marah tu adalah satu dosa? Marah tu sebahagian daripada fitrah. Tapi Nabi sebut la taghdab dengan makna jangan kamu duduk layan marah, jangan kamu jadi satu orang yang cukup pemarah. Sehingga Al-Quran menyebut di antara orang yang baik itu adalah al-kadhimina al-ghayza wal-afina 'anil nas, orang yang dapat menahan marah dan orang yang dapat memaafkan orang lain. Marah tu dia tetap akan berlaku. Tuan-tuan baca dalam hadis baginda Nabi SAW, bila orang mai bagi laporan apa-apa kepada dia, menyebabkan muka dia merah kerana menahan marah. Marah tu akan berlaku. Cuma bagaimana kita mengurus kemarahan tersebut? Demikian sedih, sedih dia akan berlaku.
bagaimana kita menahan kesedihan tersebut. Nabi beritahu di hujung hadis, kawan ni tak terazab apa dengan sedihnya kita. Tak ada masalah apa dengan sedihnya kita. Seseorang akan diazab kerana amalan yang dia lakukan. Sebab tu Nabi wa asyara ila lisanihi, Nabi mengisyaratkan kepada lisannya, hak ni adalah punca seseorang itu akan diazab di hadapan Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Hadis yang kedua. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnatihi wa huwa fil mauti ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه. حديثني menceritakan tentang kematian cucu Nabi, anak daripada Zainab. Usamah bin Zaid meriwayatkan katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendong anak perempuan Zainab, ibnu ibnati, anak perempuan kepada Zainab, anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu anaknya menjelang saat meninggal dunia. Ketika melihat kedua mata baginda sallallahu alaihi wasallam, fadat aina Rasulillah, kedua-dua mata Nabi SAW ni, Nabi SAW menangis keluar air mata. Sa'ad kata kat Nabi, ma hadha ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Apa ini ya Rasulullah, pasal apa menangis? Nabi kata, hazihi rahmatun ja'alaha Allahu ta'ala fi qulubi ibadih wa innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Kata Nabi, ini adalah rahmat Allah yang Allah Ta'ala masukkannya ke dalam hati-hati hambanya. Sesungguhnya Allah akan merahmati hamba-hambanya yang reti merahmati. Allah akan merahmati hamba-hambanya yang reti mengasihi sesama insan. Nabi SAW menghadapi saat kematian. Nabi SAW bawa, dan pada saat itu Nabi SAW keluar air mata. Air mata itu lahir daripada kesedihan. Para sahabat bertanya, dalam konteks ini adalah Sa'ad, dia bertanya, ya Rasulullah, ma hadha, pasal apa menangis ya Rasulullah? Menangis pasal apa? Tuan-tuan, sekali lagi, tuan-tuan akan jumpa dalam Quran banyak kali perkataan la tahzan, la takhaf wa la tahzan, inna allaha ma'ana, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, Allah bersama dengan kita. Idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Ketika mana mereka berdua duduk dalam gua, yakni Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dia, yakni Nabi, berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kamu bersedih. Jangan bersedih ni tuan-tuan, apakah dengan makna larangan mutlak, jangan langsung bersedih? Sedangkan dalam hadis ni Nabi kata, hazihi rahmatun, ini adalah rahmat Allah yang Allah Ta'ala berikan, masukkan, ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi, dalam hati-hati hambanya. Apakah tak boleh bersedih? Bukan. Tapi diajar kepada kita untuk mengurus kesedihan tersebut, supaya sedih itu diletakkan pada tempat yang, apabila dia masih duduk dalam lingkaran fitrah dan dia adalah rahmat. Mati tuan-tuan, getah hilang, sedih. Anak hilang, sedih. Tidak mencapai kepada apa yang kita harapkan, sedih. Kan tuan-tuan jumpa dalam banyak hadis, cerita tentang dalam riwayat, cerita tentang dua orang anak muda yang tak boleh menyertai peperangan, dan mereka itu berasa sedih. Nabi SAW melayan sedih mereka supaya sedih itu tidak merebak. Maka Nabi SAW mengurus kesedihan mereka itu dengan memberikan keizinan kepada mereka untuk turut serta. Dan banyak kali tuan-tuan, Nabi SAW mengajar kepada para sahabat untuk mengurus kesedihan, bukan dengan makna tak boleh sedih secara total. Tidak, sedih fitrah. Kita berasa sedih dengan kehilangan, dengan kematian, dengan tak capai kepada target dan lain sebagainya, sedih. Tapi diajar apa? Jangan melampau sedih. Itu yang pagi-pagi kita disuruh untuk berdoa.
mengurus kesedihan, salah satu daripada tempat untuk kita mohon adalah kepada Allah. Bukan salah satu, satu-satunya tempat untuk kita bermohon adalah kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta kepada kamu perlindungan daripada ham dan hazan, daripada susah dalam hidup dan juga daripada sedih. Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam sedih ketika mana Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam hilang daripada penglihatan matanya. Apa dia menyebut? Surah Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Hanya sahaja aku mengadu kesedihanku, susah hatiku hanya kepada Allah. Sedih. Tapi bagaimana mengurusnya? Dengan mengembalikan kepada Allah. Uruskan dengan iman. Dan Nabi SAW sebut, turunnya ayat mata ni adalah rahmat. Ja'alah Allah, Allah Ta'ala campak fi qulubi ibadihi, dalam hati hamba-hambanya. Dan Nabi sebut, dalam hadis yang lain Nabi kata, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, orang yang merahmati, orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ardi, rahmatilah, kasihanilah mereka yang di bumi ini. Yarhamkum man fis sama, kamu akan dikasihi oleh Tuhan yang di langit. Nabi SAW sebut begitu, tuan-tuan. Kasih ini, kasih ini, rahmah ini akan melahirkan kadang-kadang bila berlakunya perpisahan akan melahirkan apa? Akan melahirkan kesedihan. Lalu kita disuruh untuk mengurus kesedihan. Pagi-pagi lagi, nah kita nak hadapi hari ini kita tak tahu nak jadi apa ni. Nabi ajak kat kita, mulakan pagi dengan mohon supaya kita dilindungi daripada penyakit apa nama sedih yang berlebihan, yang akan menatijahkan sedih yang tidak terurus ni akan menatijahkan bunuh diri, mungkin akan menatijahkan putus asa daripada rahmat Allah. Allah Taala kata, la tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul fasiqun. Jangan sekali-kali kamu berputus harap daripada rahmat Allah. Sebahagian daripada putih harap daripada rahmat Allah adalah berpunca daripada kesedihan. Bila dia sedih, dia tidak mengurus sedih dia dengan betul. Nabi Yaqub, dia urus sedih dia dengan betul. Dia mengadu kepada siapa? Dia mengadu kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku nak serah sedihku kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia beritahu ke anak-anak dia, aku tahu benda yang kamu tak tahu, yang Allah Ta'ala beritahu kepada aku. Seorang Nabi, dia mengurus kesedihan. Serah. Dia sedih tak? Dia sedih. Tapi dia serah. Kalau Allah Ta'ala nak patah balik, nak bawa balik Yusuf, alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala tak patah balik, Allah Ta'ala Tuhan Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal, yang memiliki dia pun adalah Allah. Yang memiliki anak dia itu pun adalah Allah. Jadi sedih tu diurus dengan elok. Bila mati kita disuruh apa? Allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang menguruskan kesedihan itu dengan iman. Al-Quran kata surah Al-Baqarah, orang yang apabila ditimpa kepada mereka sebarang musibah, termasuk kematian, kehilangan, kebakaran, tak capai target ni, semua ni yang menyebabkan sedih, ya, dia adalah musibah, mereka akan menyebut inna lillah, kami ni daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Kita ni pun milik Allah. Allah yang menentukan bila dia nak ambil, Allah yang menentukan bila dia nak menurunkan kehidupan kita. Allah, dengan iman, diurus dengan iman. Allah Ta'ala kata, kalau dia terima musibah dan mereka uruskan dengan iman, inna lillah, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita ni sedang berjalan balik untuk bertemu dengan Allah. Kita sedang berjalan balik, tuan-tuan. Raji'un, istilah yang digunakan oleh Al-Quran, kita akan kembali, raja', kembali kepada Allah. Kita akan kembali dengan makna tempat asal kita, kita akan kembali. Allah Ta'ala kata apa? Ula'ika 'alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ula'ika humul muhtadun. Orang yang mengurus kesedihan ini dengan tepat, ula'ika 'alaihim salawatum min rabbihim, Allah akan berikan salawat kepada mereka. Wa rahmah, Allah akan turunkan rahmat kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun, inilah orang yang mendapat hidayah.
Kalau orang tak urus kesedihan dia dengan baik, dia putih harap, dia bunuh diri, melakukan satu dosa yang cukup besar, dia putih harap daripada rahmat Allah, tak tahu nak mengadu kat siapa dah. Mungkin dia akhirnya dia pergi mengadu kepada pihak lain, dia pergi mohon kepada pihak lain, dia mungkin dia pergi minta kepada pihak lain. Pihak lain itu dengan makna Tuhan, mensyirikkan kepada Tuhan-Tuhan yang lain, sampai orang bagi apa pun dia buat dan sebagainya, dia terjerumus ke dalam perkara dosa besar dan sebagainya. Apabila kesedihan itu tidak diurus dengan cara yang tepat, Quran ajak kepada kita untuk urus kesedihan. Sedih benda biasa, urus kesedihan. Nabi kata apa? Innama yarham, Allah hanya akan merahmati, min ibadihi ar-ruhama, di kalangan hambanya yang ada perasaan rahmah, yang ada perasaan belas kasihan. Orang yang ada rahmah dalam diri dia, orang itu akan dirahmati oleh Allah. Dan sebahagian daripada sedih itu, dia lahir daripada rahmah yang ada dalam jiwa kita. Rahmah yang ada dalam jiwa kita bersama. Hadis yang ketiga, dan ini adalah kisah kematian anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibnihi Ibrahim radhiyallahu anhu wa huwa yajudu bi nafsihi faja'alat 'ayna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazrifani. فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله قال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون رواه البخاري. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk tengok putranya saat ajal tiba. Dia tengok putranya Ibrahim. Tuan-tuan, kita mengaji kecil-kecil, budak-budak kecil-kecil kan, dia mengaji dengan lagu apa. Anak Nabi ni ada 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Anak lelaki ni di kalangan orang Arab, tuan-tuan, bahkan di kalangan manusia keseluruhannya, kita ni secara fitrahnya kita duk berasa berbangga dengan anak lelaki. Anak lelaki ni dia akan menyambung zuriat kita. Sampai orang Arab menyebut tentang abtar. Abtar ni orang yang tak ada keturunan. Termasuk abtar ni ialah kerana susur nasab kita ini daripada pihak lelaki. Dan daripada pihak lelaki, abtar ni adalah orang yang tak punya zuriat keturunan. Dia ada anak, tapi anak tu anak perempuan. Abtar ni menjadi satu aib di kalangan orang Arab. Kan kita jumpa dalam Yusuf 30 tu, innasyani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang duk maki hamun kamu tu, yang duk kata macam-macam kepada kamu tu, syani', orang yang maki kamu, orang yang duk ejek kamu tu, huwal abtar. Dialah sebenarnya abtar. Dialah yang sebenarnya akan terputus keturunan. Siapa dia? Abu Lahab. Syani'uka, orang yang kata kat Nabi macam-macam tu adalah Abu Lahab. Abu Lahab ni dia pernah kahwinkan anak dia dengan 2 orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 orang anak dia dengan 2 orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada anak lelaki. Mati kecil-kecil di Mekah Al-Mukarramah. Abdullah Al-Qasim, Al-Tahir dan juga Al-Qasim ataupun Abdullah. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, mati kecil-kecil di kota Mekah. Bila anak ni mati, Abu Lahab kata kat dia, kamu adalah abtar. Allah Ta'ala kata, tak, kamu yang syarik, orang yang maki hamu Nabi itu, kata Nabi tak dapat anak, hak tu abtar. Apa berlaku? Dan dengan makbul yang doa Nabi SAW, kedua-dua orang anak Abu Lahab ni mati, menyebabkan Abu Lahab tak ada keturunan. Tak ada, terputus terus. Lepas cerai, mereka pergi maki Nabi. Nabi angkat tangan doa, balik mai jumpa dengan bapak mereka. Bapak mereka tanya, bekas pak mentua hampa kata apa? Mereka kata, tak kata apa orang sikit pun. Cuma dia mengacu kat Tuhan dia. Dia mengadu kat Tuhan dia. Ihmarra, berubah muka Abu Lahab. Abu Lahab kata, dia ni kalau dia kata dan dia minta kat Tuhan dia, Tuhan dia mesti bagi. Abu Lahab percaya. Dan lepas tu dia mula bagi anak-anak dia ni dikawal oleh pengawal. Akhirnya anak dia mati kerana diterkam oleh anjing. Mati. Innasyani'aka huwal abtar. Nabi rindu ada anak lelaki.
Dalam surah Al-Ahzab Allah Taala sebut, maka Nabi Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Adalah Muhammad itu bukanlah bapa kepada mana-mana lelaki di kalangan kamu, akan tetapi dia adalah Rasulullah. Ud'uuhum li abaihim, panggillah mereka dengan nama bapa-bapa mereka. Kenapa? Zaid bin Harithah satu ketika pernah diubah menjadi Zaid bin Muhammad. Dia duduk dalam keluarga Nabi, dia membantu Nabi, dia diambil sebagai anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang panggil dia Zaid bin Muhammad. Allah Taala kata, "Ud'uuhum li abaihim." Panggillah mereka dengan nama bapa-bapa mereka, yakni dengan menisbahkan kepada bapa-bapa mereka. Tuan-tuan, bila mai ke Madinah Al-Munawwarah daripada Mariyah Al-Qibtiyah, orang Qibti yang dihadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat seorang anak. Anak itu dinamakan sebagai Ibrahim, dinamakan dengan nama Ibrahim. Anak ni di ketika duk meniti usia nak membesar ni, anak ni juga dipanggil bertemu dengan Allah. Anak ni juga mati. Nabi SAW masuk lihat kematian yajudu binafsih, ketika duk menghadapi saat kematian tu, faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazriqan. Dia nampak dua mata Nabi ni ayak dia mengalir. Dia Nabi SAW menangis. Waktu tu Abdul Rahman bin Auf kata, wa anta ya Rasulullah, mengapa engkau ya Rasulullah? Wa anta ya Rasulullah, kamu juga menangis kah wahai Rasulullah? Nabi kata, ya ibn Auf, wahai ibnu Auf, Abdul Rahman bin Auf, wahai anak Auf, innaha rahmatun, sesungguhnya perasaan ini adalah rahmat. Dia kena layan, tapi layan dia ada batas. Innaha rahmatun, perasaan ni adalah rahmat. Perasaan ni adalah rahmat. Tuan-tuan, bila tuan-tuan menghadapi saat kesedihan, sedih tuan-tuan, kalau kita urus dia dengan cara yang betul, dia akan meningkatkan iman. Tuan-tuan pergi tengok kematian. Sebab tu dia sebut kata, kematian ni antara guru yang baik. Kematian ni antara guru yang baik. Tadi khutbah tajuk apa? Jaga gigi, no? Seluruh Malaysia kan, jaga gigi. Sempena hari gigi. Di masjid apa akan diperleh tadi ni, khutbah dia tajuk mati. Mukaddimah dia tu tajuk mati. Satu perkara yang diakui oleh semua orang, akhirnya akan mati. Ta'addadatil asbab. Tuan-tuan, mati kita tu, kita boleh indahkan dia, kita boleh perindahkannya melalui kehidupan kita ini. Kita perindahkan kematian, persiapan untuk menghadapi mati. Satu orang yang ziarah orang mati, tengok orang mati, orang mati yang duduk di sekitar dia, waktu tu dia melayan dengan penuh rahmah. Dia sedih dengan penuh rahmah. Sedih tu kerana rahmah. Innaha rahmatun, kata Nabi. Dia layan kerahmatan tu, tuan-tuan, dia akan menatijahkan keinsafan. Pergi tengok mati. Hak mati tu siapa? Hak mati tu mungkin TYT. Hak mati tu siapa? Mungkin ketua menteri. Hak mati tu siapa? Mungkin perdana menteri. Hak mati tu siapa? Orang paling kaya. Hak mati tu siapa? Orang paling susah. Siapa semua akhirnya akan mati. Ta'addadatil asbab wal mautu wahidatun. Kematian ini pelbagai sebab. Kematian ni ada orang mati aksiden, ada orang mati jatuh bangunan, ada orang mati tersedak makan cucuk kodok, ada orang mati kerana sakit lama, ada macam-macam sebab mati. Wal mautu wahidatun. Tapi hakikat mati itu, iaitulah pemisahan jasad daripada roh, itu hanya satu. Bila kita pergi tuan-tuan, kadang-kadang dia mai perasaan tu. Hak ni yang Nabi kata apa? Ya ibn Auf, wahai ibn Auf, wahai Abdul Rahman, innaha rahmatun. Perasaan itu adalah rahmat. Perasaan itu adalah rahmat. Ada orang yang dia tak ada perasaan tuan-tuan. Dia boleh tengok kematian tak ada apa. Tapi ada orang yang dia boleh merasai. Perasaan itu rahmatun. Dia adalah rahmat. Summat ba'aha. Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan tentang beberapa perkara. Antara lainnya Nabi sebut, innal aina tadma', mata ni bisa mata ni menangis. Sesungguhnya mata ini akan keluar air mata, akan menangis. Wal qalba yahzan, hati yang paling dalam, jantung hati kita ini akan berasa sedih. Wala naqul illa ma yurdi rabbana, tapi kita tak akan kata melainkan perkara yang Tuhan kita redai. Hak ni yang kita mengurus kesedihan. Mata boleh menangis, hati boleh berasa cukup sedih,
Rasa orang yang kehilangan, orang yang dia tunggu lama. Tuan-tuan, saya belum jumpa dengan seorang makcik. Dia ada 7 orang anak. 7 orang anak. Umur dia 90 lebih lah. 7 orang anak. Semua 7 orang anak tu telah mati. Dan dia melihat semua kematian anak-anak dia. Dia duduk. Dia tengok semua kematian anak-anak dia. Dengan pelbagai sebab. Ada yang mati. Ada yang mati ketika usia 20 tahun di universiti. Ada yang mati. Dan dia melihat kematian suaminya. Dia hidup sebatang kara. Allah Ta'ala. Sudah tentulah menghadapi saat itu, tuan-tuan, dia akan berasa sedih. Innal aina tadma', mata boleh mengalirkan airnya. Wal qalba yahzan, hati ini sedih. Menangisi kepergian orang yang paling dikasihi. Tapi Nabi kata apa? Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita diajak untuk tak kata apa yang melainkan apa yang Tuhan kita redha. Apa yang Tuhan kita suruh kata? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Iman, tuan-tuan. Kita ni daripada Allah, kita akan kembali kepada Allah. Orang Melayu, Al-Fatihah. Al-Fatihah kan. Dengan duka cintanya, dimaklumkan bahawa Haji Sa'idun telah kembali ke rahmatullah pukul 7 pagi tadi. Bawah tu pakai Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Yang Islam aja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah, kita ni milik Allah. Ni iman. Lahir perkataan dengan apa yang Tuhan kita redha. Tuhan kita redha untuk kita katakan dengan penuh keimanan. Ha Allah, Allah Ta'ala nak ambil. Nak buat macam mana? Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya wahai Ibrahim, kami berpisah dengan kamu ni dalam keadaan yang sedih. Nabi SAW mengajar kepada kita tentang pengurusan kesedihan. Saya ulang sebut tuan-tuan. Marah, sedih, gembira, semua benda ni dia adalah fitrah. Dan fitrah ni tuan-tuan, dia ada sunnah dia untuk kita urus. Dia ada peraturan dia untuk kita urus. Kita mengurus dengan cara yang tepat akan menyebabkan dia tidak akan memusnahkan kita. Semua benda yang fitrah ni tuan-tuan, benda-benda sedih, gembira apa mana, kalau kita tak urus, kita akan jadi melanggar batas. Apa makna wasata? Salah satu daripada makna wasata itu, wasata itu pertengahan, dalam surah Al-Baqarah tu ayat 143. Apa makna wasata? Salah satu daripada makna wasata itu, kata para ulama, al-fadilatu baina razilatain. Duk di tengah-tengah, fadilah, kelebihan di antara dua kegelinciran. Termasuklah mengurus fitrah kita. Sedih sangat-sangat tuan-tuan. Sedih sangat-sangat akan gelincir sama ada ke arah yang melampau ni ataupun yang melampau ni. Yang melampau-lampau melayan sedih sama ada dia melanggar agama, tinggal agama tu ni, ataupun dia buat sesuatu yang tidak disuruh oleh agama atas nama agama. Lalu agama mengajar kepada kita apa? Untuk kita menjadi ummatan wasatah. Kita urus kesedihan, kegembiraan. Orang yang terlalu bergembira tuan-tuan, dia boleh buat apa saja, keluar daripada batasan syarak. Dia buat kerana dia bergembira. Bila kita hadapi saat gembira, kita diajar untuk mengurus kegembiraan. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji Allah bagi Allah atas segala ketentuan yang Allah Ta'ala buat. Apabila kita sedih, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Cara mengurus kesedihan, kegembiraan, keseronokan dan lain sebagainya. Jadi hak ni yang kita belajar daripada sunnah Nabi, daripada apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama, apabila kita berhadapan dengan saat-saat yang seumpama ini, kita jadi sekelompok orang yang insya-Allah boleh mengurus. Tuan-tuan baca dalam Quran. Tuan-tuan baca dalam Quranul Karim. Kisah berkaitan dengan kaum Saba. Dalam surah Saba. Qum Saba. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya bagi kaum Saba itu, pada tempat duduk depa tu ada tanda. Dalam ayat-ayat tu tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita yang kita boleh simpulkan macam ni. Tuan-tuan, apa masalah kepada kaum Saba? Masalah kepada kaum Saba ialah apabila mereka tak pandai mengurus keseronokan, kegembiraan. Mereka tak urus dengan elok. Sampai menatijahkan apa?
allazina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fa sabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad. Itu Allah Taala sebut tentang Ad, Samud, Iram apa semua ni. Secara mudahnya kita kata semua kaum-kaum yang terdahulu ni, Allah Taala kata apa? Allazina taghaw fil bilad, mereka melampau batas di muka bumi. Fa aktharu fiha al fasad, dengan sebab mereka melampau batas itulah mereka melakukan kefasadan yang cukup banyak di atas muka bumi ini. Puncanya apa? Tidak pandai mengurus fitrah, tak pandai mengurus keseronokan. Dan sebahagian orang tuan-tuan, bila tak pandai mengurus kesedihan, berlakulah putih harap daripada hidup, pi bunuh diri. Kelak tuan-tuan pernah baca, dia tak cukup dengan dia bunuh dia, dia bunuh anak-anak dia, hilang langsung rahmah. Pasal apa? Dia tidak mengurus kesedihan itu dengan cara yang tepat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita kesiapan dan kesediaan untuk mengurus segala amal fitrah, segala apa yang berlaku dalam fitrah hidup kita ini dengan tepat, insyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.